Bajunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Celakalah, hancurlah hambanya dinar, hancurlah hambanya kemuliaan, hancurlah hambanya orang, hambanya pakaian. Orang yang di dunia hidupnya dihabiskan untuk mengumpulkan uang, dihabiskan untuk mengumpulkan pakaian, dihabiskan untuk mengumpulkan harta. Ta'isa abdud dinar, kata Nabi, hancurlah orang-orang yang menjadi hambanya uang. Kenapa hancur? Wa'antum khuliqtum lil akhirah. Karena kita semua diciptakan bukan untuk dunia, diciptakan bukan untuk bersenang-senang di dunia. Tidak. Tempat tinggal kita yang hakikatnya adalah di akhirat sana, hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala.